Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi pada sahabat-sahabat semua. Salam PKP. Ada insyaAllah dengan harapan PKP akan berakhir pada last 4 hari bulan 2. Aku sebenarnya nak cerita sepanjang PKP ni, itulah bila kita lama sangat duduk rumah, tangan tu dia belik-belik telefon apa nak beli, terutama Shopee lah. Tu lah, aku pun tengok-tengok grup pancing dalam Facebook tu, terpikatlah pula satu benda ni lah. Ni satu benda aku beli. Ingatkan seller dia daripada Semenanjung ya. Rupanya Nun jauh dari Sabah. Oh, sampai-sampai dekat sini aku tengok satu bekusan. Wah, dari pejabat polis kontijen Sabah. Sampai-sampai nampak Jabatan Logistik dan Teknologi Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah. Ai, risau gerak-gerak ni. Jadi aku nak buka ni bekusan dia ni. Okay. Aku tak pernah buat lah unboxing barang ni. Ni pertama kali. Tak tahulah jadi apa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Biasa orang unboxing dia pakai gunting elok kan. Aku koyak je. Nampak? Dia bungkus macam ni. Lupa aku nak cakap ni barang apa. Ni barang pelampung belanak. Dia macam ni. Dia bungkus tak tu macam ni. Macam ni. Biasa aku kalau seller dari Semenanjung ni, aku order satu je. Tapi disebabkan dari Sabah, alang-alang, order lah dua. Okay, buka lah. Buka. Oh, dia punya lampu, dia punya span ni. Sekejap. Dia macam ni. Dia, nama dia ni, kalau dari Facebook, dari Facebook dia, aku beli daripada Irwan bin Yusof. Irwan bin Yusof dari Facebook dia. Pelampung ni dinamakan pelampung apa? Pelampung belanak UFO ke? Apa lah. Dia macam ni. Dia ada 5 mata. 1, 2, 3, 4, 5. Dia macam ni. Warna bila kita baling dalam air tu, dia akan terapung lah. Biasanya belanak ni umpan roti. Jadi aku pun ada tengok juga video dia. Roti tu dia akan letak di setiap mata kail ni lah. Kucing ni dah sangkut mata kail ni pula. Roti tu letak dekat mata kail ni lah. Ni adalah umpan. Sepanjang aku menebing mancing dekat Kuala Lumpur tu, dia banyak tau ikan belanak tu. Dia main dekat permukaan tu, berkejar-kejaran kan. Sebelum ni aku ada juga aku mancing belanak ni, tapi pakai mata satu. Yang angin dia pakai mata satu tu. Bila aku baling roti sebagai orang panggil apa, rasuah lah. Yang rasuah dia makan. Yang aku punya umpan
Dia tak makan. Dia macam dia nampak tau mata Kyle tu. Jadi sebab tu lah tertarik sikit dengan pelampung jenis ni. Dia ada lima ni. Takkanlah lima-lima tu dia nampak mata Kyle kan. InsyaAllah kalau dia nak tu ambil juga. Target memang belanak ataupun orang panggil apa? Tamuk lah. Kan? Tapi kalau dapat kalau dapat anak belanak tu, kita boleh juga buat umpan kan. Sebenarnya sepanjang aku mancing belanak ni, belum lagi dapat lesen belanak ataupun lesen tamuk. Dengan harapan tu aku beli senjata senjata baru dari Sabah, negeri di bawah bayu ni, kok aku boleh bawa naik. Sebenarnya hati ni dia dah teringat, semoga dengan harapan 4 hari bulan ni tamat PKP, 5 hari bulan kita boleh on lah. Boleh on 5, 6 hari bulan. Pada aku lantak lah. Kedol air tak tengok lagi. Kalau air mati ke, air laju ke, pasang penuh ke, aku turun juga lah. Janji orang panggil apa? Janji baling ya. Dapat ke tak ke, tu belakang kira lah. Akhir kata, setakat ni dulu. Sama-sama kita doakan semoga virus COVID-19 di Malaysia ni akan berakhir. Maka dah tak adalah dah PKP ke, PKPB ke, PKPP ke, kita boleh hidup seperti biasa. Okey. Okey, setakat itu dulu aku punya unboxing pelampung belanak. Alright. Semoga aku cuba pelampung ni ada strike, jadi aku boleh buat video. Macam biasa, tak ada strike, tak ada video. Jadi kalau korang tengok ada video tu, bermakna ada strike. Kecil dengan besar, kita tak tahu. Okay, jumpa di lain episode.